Informasi lain, saudara, tiga pekerja pembersihan palka kapal MT Nur Jasanah 5 tewas diduga ketiganya terpeleset dan sempat dilaporkan tak sadarkan diri sebelum dinyatakan tewas. Dari data sementara yang dihimpun oleh polisi, korban diduga hendak mengambil sampel CPO dari dalam palka. Diduga ketiganya terpeleset dan sempat dilaporkan tak sadarkan diri. Jasad tiga buruh harian ini dievakuasi petugas SAR dari dalam palka kapal MT Nur Hasanah 5 yang tengah sandar di pelabuhan kawasan Kampung Baru, Balikpapan pada Minggu malam. Proses evakuasi menggunakan kren milik kapal karena ketiganya berada kedalaman sekitar 3 meter. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Laka kerja ya. Ada satu masyarakat atas nama Arif mau mengambil sampel CPO di tanker kapal Nur Hasanah 5 di pelabuhan Kampung Baru Ujung. Dan dua rekan korban ingin membantu, ikut juga di korban. Akhirnya untuk korban meninggal dunia ada 3 orang.